Halo, kembali lagi bersama saya Lovian yang pastinya di Kudetek ataupun Kude Channel. Dan di video kali ini, untuk menutup bulan Oktober ini ya, ini tanggal 30 Oktober, kita akan mengadu komponen lagi, Pak. Nah, kali ini kita ngadu mikrofon. Nah, kemarin kan saya ada nge-review mikrofon kondenser dari Enik Nemesis, yaitu Enik Nemesis Apollo MCA06. Nah, ada salah satu komentar, beberapa sih, ada 3 mungkin ya komentar dari kalian. Bang, coba dong review Staff Studio SF666. Dari namanya udah menarik banget, Pak, ya kan? Udah kayak nama Lucy Fever gitu. Bro. Triple 666 udah kayak paman coki aja. Ya udah ini aku beli nih. Ya mungkin kalian yang udah pada pakai nih mikrofon, coba dah tulis di kolom komentar gimana nih pengalaman pakai nih mikrofon. Karena memang harganya tau enggak berapa? Harganya itu cuma Rp67.600. Kita dapat mikrofon kondenser coba. Aku aja beli mikrofon clip on nih dari Boya, ini Boya M1, itu harganya berapa nih? Rp135.000. Bisa dapat 2 mikrofon kondenser ini, Pak. Ya kalau dari penamaannya sih sebenarnya menarik ya, karena Tuff Studio sendiri memang dia bikin-bikin mikrofon juga gitu kan, tapi dengan harga yang terjangkau. Tapi di sini kita bukan cuma ngetes satu mikrofon doang, maksudnya kita akan adu juga dengan mikrofon lainnya. Terus ada mikrofon apa sih tuh yang di belakang, mikrofon Enik Nemesis MCA06 Apollo juga yang kemarin harga 200.000. Terus ada mikrofon yang lainnya juga harga 600.000 sama 700.000. Jadi kita adu nih, 60.000 versus 200.000 versus 600.000 versus 700.000. Ya daripada kalian nggak punya mikrofon gitu kan, mau mabar sama temen nggak ada ngomong-ngomong segala macem, mikrofon ini mungkin bisa jadi solusi, Rp67.000. Dan kalian dengar suara saya sekarang itu pakai mikrofon bawaan HP, ini aku pakai iPhone 11 Pro ya buat mikrofonnya. Dari segi packaging sebenarnya ya gimana ya, udah kayak beli Tamiya gitu, bahkan lebih bagus bungkus Tamiya bang daripada bungkusnya ini. Ya kita akan mendapatkan satu unit mikrofon kondenser Tuff Studio SF666 sama satu unit mini tripod yang plastik banget ya men ya, dan ini ringan banget, ini lebih ringan daripada sendok makan di rumah. Emang ringan banget ya, Min ya. Kecil juga gitu loh. Mikrofon masjid aja lebih gedein mikrofon masjid gitu. Ini bener-bener kecil banget. Kabelnya panjangnya sekitar 1,5 meter ya harusnya. 1,5 meter terus pakai interface jack 3.5 mm ya, Min ya. Enggak ada splitter tambahan juga. Nah, harusnya kayak gini ya masangnya ya. Ya udah kepasang kayak gini dah. Dan mungkin langsung aja kali ya kita colok ya. Di sini ada laptop. Ini kalau enggak salah tipe mikrofonnya itu polar patternnya cardioid, jadi cuma bisa nangkep di satu arah doang ya, di logo Tuff Studio SF666 ini. Kalau di belakang nggak bisa harusnya, cuma bisa nangkep tapi suaranya nggak, lebih better daripada yang di depan ini coy. Bahannya sebenarnya enak dipegang sih, kayak rubber kecil gitu men. Gimana sih harganya, maksudnya harga segini tuh emang bagus gitu loh ya. Wow. Kalau jarak segini harusnya sih nggak kedengeran banget ya. Kalau mikrofonnya di boosting sampai plus 20 desibel, langsung zzz, gitu loh. Noise-nya makin kedengeran gitu coy. Oke langsung aja kita coba ya buat ngerekam ya. Nah bre, sekarang tuh kalian lagi ngedengerin kualitas mikrofonnya si Tuff Studio SF666 ini ya. Ini jaraknya rada jauh, sekitar 30 cm-an gitu. Dan ini nggak di-boosting sama sekali. Soalnya di Microsoft Windows tuh ada fitur boosting mikrofon gitu ya. Sampai 20 desibel gitu loh. Nih aku deketin. Harusnya sih suaranya harusnya lebih better gitu ya dari yang tadi. Nih aku diem aja nggak ngomong, dia ada noise yang cukup kedengeran bre. Nah kayak zzzz gitu loh. Ini langsung dicolok ke jack 3.5 mm ya. Jadi benar-benar nggak diapa-apain gitu loh coy. Dan kita coba buat boosting mikrofonnya ini ya. Nah, makin gede noise-nya nih ya kan, kayak zzz gitu ya. Ini baru 10 desibel nih boostingnya nih. Ini jaraknya 30 cm, aku deketin lagi dah. Nah, ini jaraknya deket banget di mulut. Gimana menurut kalian dah? Jadi harusnya sih noise-nya makin gede gitu ya. Tapi tunggu dulu, aku boosting lagi mikrofon volumenya yang tadinya 10 desibel sekarang 20 desibel. Harusnya sih makin gede ya noise-nya ya. Ini aku nggak ngomong. Sih, jadi kayak zzz gitu ya. Nah, ini aku deketin. Nggak tahu udah hasil suaranya kayak gimana, tapi harusnya sih kayak waduh, parah sih, wadidaw ya. Wadidaw banget nih ya. Plus 20 desibel mikrofon boosting. Aku balikin ke semula dah. Nah bre, sekarang udah aku balikin ke semula, harusnya ya nggak ada noise kayak zzzz gitu lagi ya, walaupun memang suaranya rada-rada kecil gitu, tapi masih bisa buat komunikasi sih harusnya sih ya. Oke, ini dia untuk kualitas perekaman menggunakan mikrofonnya Tuff Studio SF666, dan kita coba buat mikrofon lainnya bre, tunggu dulu.
Nah, Bre, sekarang kita udah ganti pakai mikrofonnya ini kan Nemesis Apollo MCA06 ya. Ini yang warna pink dan kita udah dikasih bonus kayak sound card USB gitu biar suaranya tuh jadi makin keren gitu, jadi makin bagus. Ya kira-kira kayak gini dah, Bre, untuk kualitas perekaman menggunakan mikrofonnya ini kan Nemesis MCA06 Apollo ya. Kalau misalnya kalian mau nonton lengkap reviewnya ada di deskripsi video ini gitu. Ya menurut saya sih udah oke banget sih di harga 200.000 ya, men ya. Sedikit ada noise sedikit tapi nggak kedengeran, tapi masih jelas banget untuk perekamannya gitu. Dan kita coba mikrofon yang lainnya, yaitu Sades Orpheus ya, yang biasa saya pakai gitu. Nah, Bre, ini dia untuk kualitas perekaman menggunakan mikrofonnya Sades Orpheus. Ini mikrofon kondenser yang emang udah pernah saya review. Kalau misalkan kalian mau nonton review lengkapnya, ada di deskripsi video ini untuk video reviewnya ya, Bre. Ini harganya Rp660.000, tapi ini udah lengkap banget. Ada mini tripod, ada stand tripod yang proper juga, terus ada pop filternya juga. Jadi emang udah lengkap banget buat Sades Orpheus ini, Bre. Makanya harganya Rp660.000. Ya, untuk kualitas mikrofonnya tuh rada ngebas-ngebas deep gimana gitu ya. Cuma rada ada noise sedikit sih gitu. Terus ini pakai level volume 90%. Kalau yang lainnya kan pakai level volume 100% gitu kan. Dan menurut saya ini udah oke banget lah. Kayak karena memang harganya juga oke juga, 600 ribuan gitu kan. Oke, kita ganti yang paling mahal nih. Ada di BAM100 tuh harganya 700 ribu. Oke, bentar ya. Nah, ini Bre, yang terakhir kita tes pakai mikrofon kondenser di BAM100. Ini mikrofon yang biasa pakai buat rekaman gitu. Kalian pasti sering lihat ya kan. Ini harganya itu 699.000 atau 700.000 lah. Kita cuma dapat ya kayak gini, mikrofon sama stand-nya yang kayak piala gitu. Udah, enggak ada stand propernya juga, udah enggak ada pop filter, enggak ada foam juga. Jadi bener-bener kayak gini doang gitu loh, coy. Ini pakai volume level 100% ya. Dan menurut saya untuk kualitas mikrofonnya ini udah clear, jernih dan noise-nya juga enggak ada. Makanya saya pakai buat rekaman tiap hari gitu loh, coy. Tapi harganya 700 ribuan. Nah, Bre, itu dia untuk video duel keempat mikrofon ini ya. Sebenarnya kita mau fokus ke Tuf Studio SF666 ini ya. Gimana kualitas perekaman menggunakan mikrofonnya Tuf Studio SF666 ini, coy, dengan harga Rp67.600. Dan ternyata sebenarnya masih bisa buat ngerekam. Cuma memang noise-nya itu kegedean ya. Ini aku ngerekam pakai jack 3.5mm ya, port jack 3.5mm bawaan laptop Asus Tuf Gaming A15 gitu loh. Ya nggak tahu sih kalau misalkan direkam pakai HP gitu. Tadi udah saya coba pakai Samsung Galaxy S8 pun dia nggak kedeteksi mikrofon gitu loh. Tapi ya untungnya di laptop masih kedeteksi lah gitu ya. Rp66.000 kita udah dapat mikrofon kondenser yang pakai input jack 3.5mm ya. Ini kondenser ya, bukan clip on. Dan kita dapat mini tripod juga. Tapi sayangnya memang kualitas suaranya sih masih kurang sih ya. Dibandingkan dengan ya Enekan MSS Apollo ini harganya 200.000 pas, tapi kualitas mikrofonnya masih terbilang oke ya dan nggak terlalu noisy banget lah. Tapi memang ya ada harga, ada kualitas dah gitu. Jadi menurut kalian gimana? Apakah Tuf Studio SF666 ini dengan harga Rp67.600 worth it buat dibeli? Kalau aku pribadi sih, nah, nabung dulu dah beli mikrofon proper gitu loh. Karena memang menurut saya kualitasnya sih beli udah oke-oke aja, tapi ya emang noise-nya gede banget gitu loh. Cara ngilangin noise-nya ini yang susah gitu loh. Kita diskusi dah di kolom komentar. Jadi ya itu ya, like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alvin, selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye-bye.